Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nuril mudhhib lin-nisyan bi nuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah wa ba'du. Al-mukarram Tuan Haji Kamaruddin, Pengerusi Masjid Nur Sa'adah dan seluruh jawatan kuasa tadbir masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa ardah wa nafa'ana bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sambung perbincangan kita pada tajuk Mengetahui Ilmu Fardu Ain. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, moga-moga Allah kurniakan kita sekalian sihat, afiat dan keyakinan, serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang diselitkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Apa yang patut kita ketahui? Bahawasanya wajib fardu ain ke atas setiap muslim dan muslimah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Kerana tidak ada alasan bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk mengabaikannya sama sekali. Kalau kita lihat ayatnya mula-mula turun pun tuan-tuan, iqra, bacalah olehmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ni simbol kepada ilmu. Ayat mula-mula turun tak suruh sembahyang lagi. Betul tak? Ayat mula-mula turun tak suruh buat benda lain lagi kan, tak suruh jihad, tak suruh apa lagi. Ayat mula-mula turun suruh baca, menunjukkan kepentingan ilmu dalam Islam. Nak buat apa-apa kena baca, maknanya nak buat benda apa pun kena ada ilmu, nak sembah Allah ni pun kena ada ilmu, nak melaksanakan ibadat kepada Allah kena buat dengan ilmu, nak berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena ada ilmu. Semua kena ada ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain disebut man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia dia kena ada ilmu. Hatta nak dunia sekalipun kena ada ilmu. Orang nak berniaga tak ada ilmu pun tak ada kerja kan. Orang berniaga boleh untung, kita berniaga rugi kan. Nak dunia pun kena ada ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirat tentu lebih lagi lah tuan-tuan, kena ada ilmu lah. Kalau dunia yang dekat tu pun kena ada ilmu. Nak bercucuk tanam pun kena ada ilmu. Nak tanam cabai pun, bukan benda besar pun, tak kena ilmu dia tak tumbuh cabai tu. Betul tuan-tuan lah? Nak akhirat lebih lagi lah. Akhirat yang jauh, akhirat yang perjalanannya sangat panjang. Tiba-tiba kita nak menuju tanpa perbekalan ilmu, memang takkan sampai lah. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat, sudah pastilah dia mesti melazimi dirinya dengan ilmu. Jadi ilmu tu sesuatu yang tidak boleh diabaikan bagi setiap kaum muslimin. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ilmu. Cuma ilmu yang mana yang kita nak utamakan? Itu ilmu fardu ain. Ilmu yang macam mana? Yang saya maksudkan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah, dengan ilmu pengetahuan
ilmu fardu ain, dengan maksud setiap individu tak dapat tidak, mesti belajar. Yang saya maksudkan ialah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam kita. Yang tu iman, itu ilmu yang kita kena utamakan. Tegasnya lagi ialah ilmu mengenal Tuhan. Mula-mula sekali kena kenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Kalau Allah sebagai Tuhan kita tak kenal, macam mana kita nak menyembah Tuhan tu? Bagaimana kita nak belajar berbuat ibadat terhadap Tuhan tu, sedangkan Tuhan tu sendiri kita tak kenal? Kemudian mengenal Rasul, sebab Rasul tu utusan Tuhan. Dan kita kena ikut Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Nak taat macam mana kalau kita tak kenal? Betul tak? Orang kata hang pi sana, hang kena ikut. Kan? Kamu pergi ni ada kamu punya pemandu pelancong kamu. Kan? Kita pun tak kenal. Hang mana satu orang ni? Tak kenal kita nak ikut macam mana? Kan? Dia cakap apa hang ikut je. Adik pi sekolah, kan? Cikgu cakap apa ikut je. Dia pun tak kenal cikgu dia hak mana. Kan? Hak mana satu cikgu? Cikgu pun tak kenal. Nak ikut macam mana? Bila disebut ati Allah wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Bagi kenal dulu lah Allah tu, bagi kenal Rasul tu dulu, baru kamu boleh ikut. Mengenal hari akhirat sama juga, kita nak menuju hari akhirat. Kalau kita tak faham langsung hari akhirat tu apa, tuan-tuan, bagaimana kita nak menuju akhirat? Orang kata cuti ni kita nak bawa jalan-jalan, kan? Kita nak bawa rombongan naik bas menuju ke satu tempat. Kita tak tahu, tak tahu langsung benda tempat tu benda apa. Tak ada gambaran langsung. Dan paling kurang kita kena nampak apa dia. Oh, nak pi apa? Nak pi Cameron Highlands. Oh, yang ni tempat tinggi ni, kan? Adalah lantai sebagainya. Dan kita mesti ada gambaran cara kasar. Itu benda dunia, tuan-tuan. Kan? Lepas tu kita mesti kenal siapa tourist guide kita tu. Begitulah umpamanya, kan? Ini menuju akhirat. Tak kenal Allah, tak kenal Rasul, akhirat pun tak tahu benda apa. Ai, nak tuju macam mana ni? Nak berjalan bagaimana kita ni? Kan? Start kereta tak tahu tuju ke mana. Nak pergi ke mana ni? Tak tahulah, kan? Tak tahu. Nama tempat tahu, tapi tak tahu nak menuju ke mana. Nak tuju mana, kan? Dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Jadi yang pertama, kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenal hari akhirat. Lepas tu kena tahu ilmu yang Allah wajibkan. Sebab kita nak laksanakan kewajipan, kena tahu lah benda tu, kan? Dan kena tahu juga ilmu untuk meninggalkan segala yang Allah larang. Benda ni perlu diutamakan, sebab ilmu ini ialah ilmu fardu ain, dengan maksud setiap individu Muslim itu tak dapat tidak, mesti tahu benda tu. Tak boleh wakil-wakil ke orang lain. Kalau fardu kifayah tu boleh wakil lagi, kan? Orang mati uruskan jenazah, tak apalah, Tok Imam ada, kan? Orang masjid ada, kami tak buat pun tak apa, kan? Dah ada yang buat, kami tak payah fardu kifayah, kan? Boleh wakil kat orang, kan? Ha. Tapi kalau fardu ain, tak boleh wakil. Tak boleh wakil. Eh, saya tak kenal Tuhan, tak apa. Suami saya kenal Tuhan, kira-kira okey lah tu, kan? Kira boleh lah. Ha. Nanti suami saya bimbing saya lah masuk syurga. Nanti dengan suami-suami hang kenal sekali. Akan dia tanya, pasal apa bini hang tak mengaji? Kan? Hang seorang kenal Tuhan. Bini hang tak kenal Tuhan. Bukan suami tu bimbing isteri masuk syurga. Isteri tu akan mengheret suami untuk kena kakak. Betul tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu ialah satu kewajipan ke atas setiap individu Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau kita ngaji bahasa Arab, talabul ilmi, alif lam tu alif lam makrifah. Dia kata nama khas, kan? Menunjukkan apa? Ilmu ni bukan semua ilmu. Fardu dengan mana fardu ain ni bukan semua ilmu fardu ain.
ilmu seperti yang disebut di atas. Dan kalau kita mengaji semua ilmu, tapi ilmu yang di atas tu kita tak tahu, tak guna juga. Mengajilah sampai PhD sekalipun, pengajian habis dah. PhD, pengajian habis dah. Tiba-tiba tak kenal Tuhan lagi, tak kenal Rasul lagi, tak tahu yang mana wajib, yang mana haram, tak guna juga. Kan? Maknanya ilmu yang dituntut sebagai ilmu fardu ain tak lepas lagi. Sebab tu apa-apa hal pun tuan-tuan, kita kena utamakan ilmu fardu ain. Dan ni baca orang putih lancar kan, buku besar-besar. Quran huruf tak kenal lagi. Jadi keutamaan ilmu tu tak kenal. Tak kenal. Kan? Kenal Tuhan tak lagi. Tapi kita kenal alam ni bukan main. Semua benda boleh cerita ni. Kan? Tiba-tiba Tuhan tak kenal lagi. Hak tu tak kenal. Kita tak utamakan yang mana lebih utama lagi. Fardu ain tu kena utamakan. Lepas tu dah lepas fardu ain tu terpulang lah. Kamu nak mengaji ilmu apa benda sekalipun, ngaji lah. Kan? Selagi bukan ilmu sesat, ngaji pi. Kan? Sabdanya yang lain pula, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu sekalipun ke negeri Cina. Kalau hari ini sudah jadi negara, negara Cina. Negeri Cina itu jauh dalam kiraan orang-orang Arab di waktu itu, jauh. Kalau kita lihat sahabat yang sampai ke Cina pun, Sa'ad bin Abi Waqqas, betul tak? Radiyallahu anhu. Jauh Cina ni pada perkiraan ketika itu. Dan sangat sedikit orang yang pernah sampai ke sana disebabkan terlalu jauh dari negara Arab. Kan? Tanah Melayu tak tahulah masa tu siapa duk kan. Hatta kalau kita lihat dia antara pengembara Islam yang masyhur ni, Ibnu Battuta. Dia ada tulis buku Rehlah Ibnu Battuta, pengembaraan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta tu orang ramai kemudian dah. Dia dengan sahabat pun jauh dah. Ketika dia sampai ke tanah Melayu ni pun, dia tak panggil tanah Melayu lagi. Dia kata dia sampai ke Jawa, dia kata. Dan seingat saya dia tulis Jawa. Maknanya dia mewakili semua ketika tu. Dia mewakili semua yang ada di sini. Pembahagian negara macam hari ni lagi tak ada. Kalau kata dibahagi-bahagikan, nescaya dia akan pergi semua. Betul tak? Nescaya dia akan pergi, oh yang ni Malaysia, yang ni Brunei, ni Singapura, ni Thailand. Mesti dia pergi. Tapi dia pergi ke Jawa tu, bagi dia dah pergi dah. Dah sampai ke sini dah. Itu zaman tu. Kalau zaman sahabat tu, Allahualam, siapa hadut tang ni? Dan cuma kalau kita lihat apa duk ada di apa nama tu yang dikata tamadun tertua di Asia Tenggara tu, Lembah Bujang. Kalau ikutkan lama juga orang duk tang ni. Cuma siapa hak duduk tu kan, tuan-tuan mungkin lebih arif lah benda tu kan. Sampai ke Cina zaman tu pun dah dikira jauh dah. Sampai Cina tu kira jauh dah. Sebab tu disebut walaupun sampai ke negara Cina, maksudnya jauh macam mana sekalipun kena pi. Kalau itulah keperluannya. Kan? Andai kata seorang Muslim itu wajib menuntut ilmu, meskipun ke negeri yang begitu jauh, maka lebih-lebih lagi wajib ke atasnya untuk menuntut ilmu itu apabila ia berada di tengah-tengah para ulama. Itu maksudnya. Kalau kata sampai ke negara Cina pun kena tuntut, maknanya tempat yang jauh sekalipun kena pi. Apatah lagi kalau kita ni tuan-tuan dah berada dikelilingi ulama. Dan macam kita hari ni tak happy sampai ke negara Cina pun tak apa dah kan. Di negeri Kedah ni pun cukup dah kan. Kita dikelilingi oleh para ulama, dah memadah dah kalau setakat kita nak mengaji tu kan. Di mana lebih mudah untuk memperolehnya tanpa banyak belanja atau penat lelah. Hak jauh wajib pi, hak dekat sudah tentu lagi. Tidak boleh kita mencipta alasan saya tak mengaji, tak dan kan. Saya tak jumpa orang alim, saya tak jumpa orang yang nak mengajar saya ilmu. Alasan kita tidak akan diterima ketika itu, kerana kita dituntut untuk pergi walaupun sampai ke negara Cina. Apatah lagi kalau Allah dah hantar dah para alim ulama berdekatan dengan kita ni tuan-tuan. Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain, dapat ditarik kesimpulannya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disoal oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam sebuah hadis yang masyhur berikut. Hadis ni kalau kita buka hadis 40 Imam Nawawi pun ada. Dan hadis bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan
seorang lelaki datang. Lelaki yang mereka tak kenal datang. Tiba-tiba mai jumpa Nabi, tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Dan ketika tu mereka tak tahu hantu Jibril. Selepas beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Umar, "Atadri man isail?" Kamu tahu tak siapa yang bertanya tu? Sayyidina Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nabi beritahu, "Yang datang tu ialah Jibril. Tujuan dia datang nak mengajar kepada kamu agama kamu. Dia tanya tentang iman, dia tanya tentang Islam, ditanya juga tentang ihsan, ditanya juga tentang hari kiamat." Dari situlah ada ulama yang mengeluarkan apa nama kepahaman ilmu yang padu ain, yang pertama iman, Islam, ihsan. Kalau istilah hari ni, iman tu ilmu akidah lah. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan Islam tu dia ilmu syariat, ilmu fiqh tu. Dan terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat. Lepas tu disambung dengan yang lain. Apa nama muamalat, munakahat, jenayat. Dan kalau kata ilmu ihsan tu ilmu akhlak. Ataupun kalau kata lebih tinggi lagi dia panggil ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab tiga soalan tu, Jibril tanya pula tentang hari kiamat. Dan dan diberitahu beberapa tandanya, menunjukkan kata ulama kepentingan ilmu tentang akhir zaman juga. Sebab kita ni lebih-lebih lagi kita ni berada di akhir zaman. Seperti mana ilmu tentang iman, Islam, ihsan, ilmu tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak itu penting, fardhu ain, ilmu tentang akhir zaman, peristiwa akhir zaman, fitnah akhir zaman, bagaimana nak menjaga diri dengan perkara sedemikian, itu pun penting juga. Kalau tidak, Jibril takkan tanya pada waktu yang sama, munasabah yang sama. Kalau ditanya pun mungkin pada tempat yang lain. Bila nak, bila Jibril tanya soalan tentang hari kiamat, sesudah tiga soalan pokok tu, menunjukkan kepentingan hari kiamat dan kita kena buat persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Sebab hari kiamat tu merupakan penyudah bagi dunia ini dan permulaan bagi hidup yang kekal abadi di akhirat sana. Nak bagi tahu matlamat orang Islam ni akhirat. Nak habaq itulah kan. Kalau kata tiga ilmu tu kita belajar, iman, Islam, ihsan, tapi tak membawa kita ke akhirat, tak guna juga. Belajar akidah, belajar syariat, belajar akhlak semata-mata untuk dunia. Semata-mata untuk segulung sijil, untuk mendapat pengiktirafan dunia, untuk kerja, semata-mata untuk tu je. Tak guna juga. Benda tu mesti dibawa sampai ke akhirat. Dunia tu terpulang lah kan. Orang bagi sijil, ambil pilah. Dah mengaji memang dapat sijil kan. Tapi kalau semata-mata untuk itu, tak ada beza dengan ilmu dunia. Sama je. Betul tak? Apa bezanya? Cuma yang ni dia mengaji agama, hak ni mengaji ilmu dunia. Tujuannya semata-mata untuk pengiktirafan, untuk kerja, untuk dunia. Kalau semata-mata untuk itu, tak ada beza. Sama je. Sama saja dengan orang mengaji ilmu dunia. Ha, tapi ilmu tu kalau kata dibawa sampai ke akhirat, dia akan berguna pada kita. Hatta ilmu yang berupa dunia tu pun, setelah kita lepas ilmu fardhu ain, ilmu apa benda sekalipun, selagi bukan ilmu yang sesat, kan, selagi bukan ilmu yang bercanggah dengan akidah yang betul, bila diniatkan dengan niat yang betul, dilaksanakan dengan cara yang betul, tak bercanggah dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak, ketika tu semuanya akan jadi akhirat. Lepas tiga soalan tu ditanya tentang hari kiamat, supaya kita ingat bahawa persiapan kita ni di dunia ini ialah untuk menuju ke akhirat. Nah, cuma di sini dia bawa dengan cara ringkas hadis ni, hadis ni. Kan. Faqala lahu, Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda, "Akhbirni anil Islam." Beritahu kepada aku tentang Islam. Jibril tanya, Nabi SAW jawab, tujuannya nak ajar para sahabat dan juga nak ajar kita semua sebagai umat. Qal, baginda Nabi SAW menjawab, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahawa engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ini tauhid dan mengesakan Allah. Hanya Allah semata-mata Tuhan.
Lepas tu depa ada hantar, saya dah tengok lah kan, dalam satu grup tu ada seorang, ada seorang apa nama penceramah tu bukan kat sini. Dia kata Tuhan tu dua, dia kata. Saya pun terkejut juga. Saya jarang buka video ni kalau orang tak ni. Cuma duk tengok orang punya komen tu macam lain macam, jadi saya tekan lah kan. Kalau tuan-tuan tak video tu, saya jarang buka, malas buka kan. Tapi duk tengok orang komen ni, orang kata eh macam ni pun ada, ajaran macam ni pun ada. Saya pun tekan lah. Rupa-rupanya dia kata hak tak mengaji, dia kata hak tak mengaji, dia akan kata Tuhan satu. Yang betul-betul mengaji, betul-betul faham, dia kata Tuhan dua. Ai. Ini sudah lain macam. Ini sudah lain macam. Kan. Di Selangor sah. Di Selangor ke KL itulah kan. Kan. Pelik tu. Kita bukan nak bahas tentang tu, tapi nak cerita benda tu menunjukkan kedangkalan ilmu dia. Kan. Dia hafal Quran. Dia buat kaedah hafal Quran. Saya rasa orang tu saya macam kenal. Saya rasa keluarga dia tu ada yang saya kenal. Saya pun biar pilih kan, tak mau kaji lagi. Sebab tengok-tengok nama dia tu macam, macam orang yang keluarga dia tu saya ada kenal. Dia hafal Quran dan dia, dia apa nama, ada tubuhkan pusat pengajian. Dia buat kaedah menghafal cara dia. Memang dia hafal cepat. Dan kemudian dia tafsir. Masalah dia tafsir tu lah. Dan bila Allah sebut jangan kamu ambil ilahai, ilahaini, isnaini, Tuhan yang dua. Dia kata Tuhan tu dua sebenarnya, dia kata. Satu Tuhan Allah, satu lagi Tuhan hawa nafsu kita. Cuma Allah kata jangan ambil dua-dua, ambil satu saja. Jadi dia kata kalau ikut bahasa Tuhan tu dua. Pelik kata. Pelik juga tu. Sampai kan ada jemaah masjid tegur dia ketika tu. Ha, dia kata Haji faham tak? Tak faham ni. Kalau tak faham bahasa Quran, jangan pandai-pandai, dia kata. Oh, dia pisang orang tu pula. Sebenarnya kita, sebab tu kita kata semata-mata pemahaman bahasa pun tak cukup juga. Bila Allah kata jangan jadikan dua Tuhan, bukan bermaksud Tuhan tu ada dua. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Orang macam ni dia palsapah dia tinggi sangat. Tinggi sampai jadi palsampah kan. Dia faham seolah macam ni. Macam kita katalah kan, jangan hang bawa dua-dua pergi berjalan. Maknanya apa? Bawa seorang je. Fahamnya apa? Orang tu ada dua kan? Dia kata anak aku ada dua ni, tapi jangan bawa dua-dua. Jadi dia faham soalan macam tu. Bila Allah kata jangan kamu mengambil dua Tuhan, dia kata Tuhan tu dua sebenarnya. Cuma Allah suruh ambil Allah sebagai Tuhan. Tuhan hak satu lagi ialah hawa nafsu kita. Dia berdalil dengan firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan maksud Allah hawa nafsu itu Tuhan. Maksudnya orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Tuhan tu satu ya sebenarnya. Kalau tidak pasal apa Allah sebut apa nama, wa innama ilahukum ilahu wahid. Hanya sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Kalau tidak apa siapa Allah sebut kul huwallahu ahad dan sebagainya. Macam-macam orang ada. Macam-macam orang ada tuan-tuan hari zaman ni. Ha, tu yang tak kira lagi tu, yang geng-geng apa nama lepat apa tu, tu tak kira lagi kan. Tu pun boleh tahan juga tu. Ya betul. Malam tadi ada pelancaran buku terbaru dia. Di Belah Selangor ni. Saya tengok iklan dia orang tak. Buku terbaru Ismail Lepat. Tulisan terbaru dia. Kok orang tuan nak mengkaji tu boleh kan? Yang terbaru keluar. Dia berdalil dengan apa nama doa Nabi Ibrahim kan. Apa nama Rabbi ja'alni muqimas solah wa min dhurriyyati. Saya tengok di ayat yang disebut tu kan. Dia kata Nabi Ibrahim alaihissalam doa kan, ya Allah jadikanlah aku dan zuriat-zuriatku dari kalangan orang yang mendirikan solat. Jadi dia kata kalau kita nak kira solat lima waktu ni selepas Isra' Mi'raj tu, sebelum tu orang solat macam mana, dia kata hak Nabi Ibrahim tu solat macam mana. Dia kira macam tu lah. Dia nak cerita apa? Dia nak cerita sebelum solat lima waktu ni, kalau hampa nak buat, buat lah, dia kata. Tapi orang yang tak buat, tak boleh larang dia, tak boleh kata kat dia. Sebab dia kata solat lima waktu tu lepas Isra' Mi'raj. Yang sebelum tu Nabi solat macam mana, dia kata. Hak Nabi Ibrahim solat tu solat macam mana. Oh, kira yang tu jenuh ha? Nak kira macam tu jenuh ha? Dia kira tu
Lepas tu dia buat pula logik dia kan. Isra Mi'raj tu Nabi dah umur berapa, dia kata. Kan? Bandingkan dengan lepas Isra Mi'raj sampai baginda wafat, lepas tu hak sebelum tu, mana hak lama lagi? Oh, jenuh itu. Kan? Dia nak cerita solat hak sebelum tu, hak tu pun boleh pakai juga. Ha. Jadi kalau hangpa nak buat lima waktu ni, buatlah, dia kata. Kan? Tapi orang tak buat, jangan kata apa, dia kata. Kan? Dia guna hak sebelum tu punya. Macam-macam fahaman adalah ni. Macam-macam pemahaman ada. Kalau kita balik kepada yang sebenar, bukan payah pun. Antashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu tauhid dah tu. Tak payah nak dua Tuhan ke apa, kan? Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, engkau mendirikan solat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan haji di Baitillahil Haram jika engkau mampu berjalan ataupun sampai kepadanya. Ini dipanggil rukun Islam yang lima. Mana ini perkara yang paling pokok. Islam lebih luas daripada ini, tuan-tuan. Betul tak? Syariat Islam lebih luas lagi. Di sana ada muamalat, munakahat, jenayat. Tapi pasal apa disebut lima ni? Lima ni dia punya pokok dia. Mana yang paling penting sekali. Semakal, kemudian Jibril berkata lagi kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Bagitahu kepada aku tentang iman. Qal, Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wal qadari khairihi wa syarrih, dan qadar, takdirnya. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Hakikatnya semua mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tuan-tuan. Iman tu cabangnya lebih luas daripada ini. Sebab tu dalam apa nama kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, dibawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya iman itu ada 70 lebih cabang. Itu pasal apa disebut 6 saja? 6 ni merupakan rukun dia. Maksudnya dia punya perkara pokok dia. Keimanan dia punya perincian dia lebih luas daripada ni. Tapi hak 6 ni, ini benda yang paling utama. Kalau kata yang 6 ni dah ada, mana kata dia punya asas yang penting tu dah ada. Hak lain tu cuma tinggal nak tambah-tambah begitu saja. Demikianlah maksud hadis. Manakala, mana kata kita faham itu rukun Islam 5 tu, rukun iman 6 tu, itu perkara pokok, fardhu ain, semua kena tahu. Semua kena tahu benda tu. Manakala yang diwajibkan mengetahuinya ke atas setiap Muslim dari ilmu-ilmu iman ialah yang tertera di dalam akidah-akidah yang ringkas. Mana kata bukan mesti kita besar-besar. Kalau kita lihat rukun iman yang 6 tu, nak diperincikan tu panjang tu. Tak semua orang wajib tahu segala perinciannya. Hatta ilmu akidah pun tuan-tuan, kita kena faham. Bila sebut fardu ain, bukan semua perincian akidah tu fardu ain. Mana tahu secara ringkas, kenal Allah secara ringkas, itu semua wajib tahu. Adapun perincian dia, masalah khilaf di kalangan ulama akidah dan sebagainya, hak tu fardu kifayah. Hak tu cukup para ulama membahaskan di kalangan mereka saja. Dan tertera dalam akidah-akidah yang ringkas yang dikarang oleh setengah para ulama untuk kaum muslimin. Contohnya apa tuan-tuan? Seperti kitab akidah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ini contoh. Dan termasuklah kitab-kitab yang lain banyak lagi. Dan kalau macam kita ni, kitab-kitab Jawi pun banyaklah. Kan ulama kita buat dalam kitab Jawi, kan. Buku-buku yang tulis dengan cara moden pun banyaklah. Dan buku ini luas manfaatnya, meliputi segala akidah yang perlu diketahui. Malah ditambah pula dengan perkara-perkara lain yang bertalian dengan yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Semua itu adalah berguna untuk menegas, menguat dan menyempurnakan keimanan setiap orang mukmin. Maknanya dia buat contoh. Imam Al-Haddad buat contoh, kalau hangpa nak tahu kitab akidah yang ringkas yang semua orang Islam boleh faham,
ambil kitab akidah yang disuruh oleh Imam Al-Ghazali sebagai contoh. Dan ada pun perincian tu tak cerita sini lah. Dan hak tu kena buka kitab akidah. Dan saya, kata Imam Al-Haddad, akan catatkan juga sebahagian dari akidah-akidah ini secara ringkas di bahagian akhir dari buku ini insya-Allah. Dalam kitab ni pun ada. Iaitu bahagian yang amat perlu diketahui dari ilmu-ilmu iman. Di hujung tu kita akan lihat ada cerita tentang perihal akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dia punya indeks itu, kan kat ujung ada perihal akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa hadis yang dibawa mai menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu tentang iman. Dan tentang Islam pula, tentang syariat. Dan diambil dari rukun Islam yang lima tadi. Adapun ilmu-ilmu Islam, kita nak ambil di mana? Maka ianya terdapat di dalam buku-buku karangan para ulama fiqah radhiyallahu anhum. Kita boleh buka lah. Dan hak asal hak Arab tu, dan kemudian yang diterjemah dalam bahasa Melayu pun banyak dah. Yang ditulis dengan tulisan Jawi pun dengan bahasa bahasa Melayu kita pun banyak lah. Dan yang wajib dipelajari sama juga tuan-tuan. Bukan maksud bila sebut fiqah tu semua kitab fiqah yang besar-besar tu wajib semua orang tahu. Jenuh lah macam tu, kan? Mana kata bukan semua perkara fardu ain diketahui oleh setiap individu Muslim. Adapun orang awam ni sekadar dia melepaskan apa yang dia nak amalkan sehari-hari cukup lah. Adapun perincian-perincian dia, masalah-masalah khilaf pula, yang tu di kalangan ulama cukup lah. Itu fardu kifayah. Sama macam tauhid. Pekah mu sama dengan tuan-tuan. Ada tauhid yang fardu ain, ada pekah yang fardu ain. Dan ada juga tauhid dan pekah perbicaraan yang fardu kifayah. Itu perbincangan ataupun perbahasan yang halus-halus termasuk masalah-masalah khilaf. Itu cukup para ulama bahaskan di kalangan mereka. Kena ada juga wakil. Tak boleh tak ada yang tahu langsung. Kan? Sebab bila benda tu tak ada orang tahu langsung, jadi isu apa? Tak ada tempat kita nak merujuk, semua berdosa. Contoh tuan-tuan, contoh macam kita kata kan. Contoh benda yang berkaitan dengan solat fardu lima waktu. Hak tu semua wajib tahu. Hak tu fardu ain. Sebab semua kita memang kena solat fardu lima waktu. Semua benda lah yang berkaitan dengan syarat-syarat sah solat. Lepas tu yang berkaitan apa dah contoh? Nak sah solat kena ada wuduk sebagai contoh. Kena tahu tentang air. Kena tahu tentang apa nama najis. Jadi benda yang berkaitan itu fardu ain. Adapun benda-benda yang berlaku jarang-jarang. Contoh tentang ilmu faraid. Kalau kita tak tahu pun tak berdosa. Dia bukan fardu ain, tapi hukumnya fardu kifayah. Bila timbul isu berlaku pertelingkahan kan, ada suami mati, tinggal isteri, tinggal anak dan sebagainya, ketika tu kalau tak ada yang tahu semua berdosa. Ilmu macam tu ilmu fardu kifayah. Kita tak tahu pun tak berdosa. Sebab kita bukan nak guna lagi lah ni. Tapi dia mesti ada wakil yang tahu. Kalau sampai tak ada langsung yang tahu, semua akan turut menanggung dosa. Itu contoh saya sebut. Yang wajib dipelajari ialah qadar yang tidak patut seorang Muslim menjahilinya. Seperti mengetahui wajibnya sembahyang lima waktu. Itu semua kena tahu. Cara-cara mengerjakannya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya, dan bersuci dan seumpama itu. Semua yang berkaitan dengannya. Dan solat tu wajib. Tapi bila nak bersuci, kena tahu air. Kena belajar bab air pula. Dan kena tahu pula bagaimana cara nak mensucikan najis. Semua yang berkaitan tu jadi wajib juga. Juga seperti mengetahui wajibnya zakat dan bahagian yang wajib dikeluarkan serta masa yang ditentukan untuk mengeluarkan zakat itu. Ini pun tuan-tuan, cerita dia bagi orang yang keluarkan zakat. Adapun orang yang tidak ada kena-mengena dengan zakat, cukup dia ketahui kewajipan zakat secara umum. Pendetailan dia tu dia tak tahu pun tak berdosa lagi. Melainkan pada waktu yang dia nak keluarkan ataupun dia nak amalkan ilmu tentang zakat tu, hak tu dia kena ada ilmu. Adapun orang yang memang dia tak wajib keluar zakat, kan, dia pun tak ada benda apa yang nak keluarkan, kan. Terima zakat dia wajib, kan. Dia terima zakat dia, dia boleh. Keluar zakat tak, dia tak tahu pun perincian tu tak berdosa pun. Tentang nampak? Cuma dia wajib tahu tentang kepaduan zakat tu secara umum.
Demikian pula dengan mengetahui wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Kita beriman dengan wajibnya puasa pada bulan Ramadan, hak tu semua kena tahu. Semua kena tahu. Tapi perincian tentang puasa tu, syarat-syarat dia semua, dan ni tak tahu, tak berdosa lagi. Tapi bila masuk Ramadan, tak tahu, ketika tu berdosa. Tuan-tuan nampak? Ketika berlaku benda tu, kalau kita tak tahu, berdosa kita. Belum berlaku lagi, dan ni perincian dia tak ingat pun, tak berdosa lagi. Kena mengaji balik lah, kena ulang kaji balik. Adapun keparduan tentang puasa, hak tu semua kena iktikad kan? Kan? Tak boleh kita tak tahu. Han tahu tak puasa Ramadan wajib? Tak tahu pun. Tak lepas ke tu, berdosa tu. Han tahu tak syarat-syarat apa nama puasa Ramadan? Han tahu tak rukun dia dan sebagainya? Han tahu tak perkara-perkara yang membatalkan puasa? Eh, tak apa nak ingat lah. Ketika ni tak berdosa lagi. Perincian tu kalau tak tahu. Sebab bukan nak puasa lagi. Boleh beza tu kan? Kan? Tapi bila dah masuk Ramadan, tak tahu, ketika tu salah. Kan? Kena buat ibadat tu dengan ilmu. Sebab tu ibadat yang kita buat lama-lama sekali ni, bila sampai waktunya memang elok kita buat ulang kaji kan? Kena ulang kaji balik kan? Adapun semayang memang tak hari. Semayang kena tahu tak hari kan? Adapun puasa Ramadan setahun sekali kena ulang kaji. Apatah lagi ibadat-ibadat yang lain kan? Macam haji, umrah, itu lama-lama sekali lagi lah kan? Memang kena ulang kaji balik. Jangan sampai kita masuk ibadat tu tanpa ilmu. Puasa Ramadan, syarat-syarat puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian haji pula, mengetahui tentang wajibnya haji atas setiap orang yang berpuasa pergi ke sana, dan syarat-syarat berpuasa tu kita kena tahu. Walaupun lani tak pergi haji kan, tapi kita kena tahu haji itu wajib. Bagaimana syarat-syarat orang yang berpuasa pergi ke sana? Adapun perincian dia semua tu tak tahu lagi pun lani tak berdosa lagi. Sebab kita bukan tengah buat. Betul kan? Tapi bila dah masuk nak buat, hanya tu kena tahu. Tak tahu berdosa. Adapun sekarang ni cukup sekadar umum kita tahu begitu. Tegasnya, wajib atas setiap muslim mengetahui segala perkara fardhu ain. Perkara yang wajib atas ni dia kena tahu. Dia kena tahu benda ni wajib, benda ni wajib, benda ni wajib. Walaupun pendetailan benda tu dia belum faham sepenuhnya lagi, tak apa lagi, selagi dia belum buat. Tapi secara asas, kalau benda tu wajib, hang kena tahu benda tu wajib. Sama juga segala perkara yang diharamkan, yang mudah manusia terperangkap ke dalamnya, kita kena tahu juga. Seperti zina, liwat, minuman keras, menganiaya manusia, mencuri, khianat, dusta, fitnah memfitnah, caci mencaci dan sebagainya. Kena tahu benda tu haram. Kena tahu. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Ini maksudnya pendetailan ataupun perincian tentang hukum zakat tu. Kan, zakat ternakan sebagai contoh. Secara asas kita kena tahu wajib zakat apa dia, haiwan ternakan, lembu, unta, kambing, itu contoh saya sebut. Adapun perincian dia, berapa nisab dia, berapa banyak kena keluar, tak tahu lagi pun tak berdosa lah ni. Sebab kita bukan belah binatang lagi, contoh. Tapi kalau orang yang belah haiwan tu, dia kena tahu awal-awal nisab unta berapa. 5 ekor, 5 ekor unta dah wajib keluar zakat. Awal-awal nisab apa nama lembu, 30 ekor, 30 ekor lembu dah start mula wajib keluar zakat. 29 tak wajib lagi. Awal-awal nisab kambing, bila sebut lembu tuan-tuan, kerbau sama agak. Bila sebut kambing, semua jenis kambing, semua kategori kambing, kambing kampung ke, kambing bibiri, kambing apa. Bila sebut kambing, awal-awal nisab kambing 40 ekor. 39 ke bawah tak payah fikir ni, baby. Start 40 dah kena tahu dah. Dan semua perkara tu dia kena bagi cukup haul, cukup tahun. Kan? Jadi perincian tu kita kena tahu. Kan? Bila nak kena buat keluar, benda apa yang nak kena buat keluar, bagaimana cara dia. Bila kita terlibat dengan ternakan tu sebagai contoh. Sama juga perniagaan dan sebagainya. Adapun bila kita tak menternak ataupun kita tidak ada buat perkara yang terbabit dengan zakat, cukup sekadar kita tahu cara umum saja. Ada zakat perniagaan, ada zakat ternakan, ada zakat emas dan perak.
ada zakat apa lagi? Zakat padi, zakat tanaman, makanan mengenyangkan. Kalau zaman lah ni, ijtihad ulama hari ni, zakat pendapatan pun ada. Asal zakat pendapatan tak ada. Kalau kita buka kitab-kitab lama, tak ada zakat pendapatan. Dan cuma ulama contemporary ni, mereka berijtihad. Sebab mereka kata zakat emas dan perak. Kat zaman dulu tu. Sebab emas dan perak tu mata wang. Dinar dan dirham tu mata wang. Hari ni, orang tak guna dinar dan dirham sebagai mata wang lagi. Not kertas tu, dia ganti tempat apa nama emas dan perak. Sebab tu ulama contemporary ni berijtihad. Termasuklah Syekh Yusuf Qadawi sendiri mengatakan pendapatan tu wajib zakat. Sebab kalau orang duit berkepuk, emas tak ada. Oh, lepas zakat dia. Dia tak berniaga. Dia bukan buat ternakan. Dia bukan tak buat benang semua. Dia cuma kerja, makan gaji. Gaji dia RM10,000 sebagai contoh. Tak wajib zakat dah. Kata Syekh Yusuf Qadawi, lepaslah macam tu. Kan? Sedangkan duit dia subur. Zaman dulu, dinar dengan dirham tu menempati. Sebab tu mereka kata wajib zakat pendapatan. Wajib zakat pendapatan ni dia bukan dengan nas yang asal. Dengan ijtihad para ulama contemporary. Kan? Kalau kita lihat kitab lama tak ada. Tak ada istilah zakat pendapatan ni. Dan itulah yang diambil di banyak negeri. Saya rasa Kedah Malaysia pun secara umum guna kan zakat pendapatan kan. Ya, benda boleh kutip kan. Takkan tak mau kutip kan. Tak, memang benda tu memang ada ijtihad ulama ni. Kalau kita tengok pun memang munasabah lah. Betul kan? Orang tu duit banyak kan, dia kata. Dia bukan mah. Ternakan pun tak. Tanam benang pun tak. Padi pun tak. Padahal tiap-tiap bulan masuk RM10,000. Bahkan mungkin RM100,000. Tak kena zakat. Kalau tak tengok tu macam tak munasabah tak? Sebab tu ijtihad ulama kata kena juga. Sebab zaman dulu, kalau ikut hang ni dinar dan dirham tu. Mata wang mereka dinar dan dirham. Emas dan perak. Bila diwajibkan atas emas dan perak. Sebab sifatnya subur. Begitu jugalah. Bila hari ni bertukar menjadi not kertas tu. Dia bersifat subur. Benda yang bersifat subur ni dia benda yang dizakatkan. Pasal apa emas dan perak? Pasal apa contohnya seperti berlian, mutiara, zamrud tak kena zakat? Sebab kata ulama, ketika tu berlian semua tu dia tak bersifat subur. Maksud subur ni dia berkembang. Sebab berlian semua tu bukan dibuat sebagai mata wang. Tuan-tuan nampak saya dah. Dan emas dan perak dulu mata wang. Dinar tu emas original. Dirham tu perak original. Itu cara Islam tu. Kalau hari ni dinar Kuwait, dinar apa tu, hak tu dinar Jordan tu nama dinar. Kan, bukan dinar, bukan emas betul ni. Nama dinar, tapi kalau kita tengok duit kertas juga, dinar Kuwait, dinar Jordan. Hak dinar betul-betul zaman Islam ni, zaman apa kegemilangan Islam dulu ni tuan-tuan, memang dinar tu emas original. Sama tak? Dirham tu memang perak original. Jadi benda tu dia bersifat berkembang. Bila bersifat berkembang, dikenakan zakat ke atasnya. Berlian walaupun dia mahal lagi hari ni, tapi dia bukan bersifat kembang. Sebab tu ulama kata hari ni yang sifat kembang tu antaranya duit kertas tu. Makanya diwajibkan juga zakat pendapatan dengan ijtihad para ulama yang mai kemudian ni. Tapi kalau orang yang tak wajib zakat, perincian tu dia tak tahu, tak apa kan. Orang yang dah wajib zakat kena dia tahu perinciannya satu persatu. Begitu juga dengan mengetahui rukun-rukun haji dan syarat-syarat haji. Sama juga, tak wajib bagi orang yang tak berkuasa pergi ke sana. Mana orang tak pergi buat haji lagi, dia tak boleh beza lagi rukun haji dengan wajib haji. Perincian-perincian tu, syarat-syarat ihram, batang larang ihram dan sebagainya, masa bila nak kena dam, tak kenal semua, tak tahu pun tak berusaha lagi. Sebab dia bukan nak buat lagi. Cuma secara umum dia kena tahu haji tu wajib. Itu dia kena tahu. Kan? Benda-benda yang asas itu dia kena tahu. Perincian tu bila kita masuk buat, baru kita kena tahu perinciannya. Kan? Tidak juga atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat atau berlayar ke haji. Mudah cerita tuan-tuan, bila nak buat benda tu, barulah tak dapat tidak. Mesti tahu, kalau tak tahu berdosa. Adapun mengetahui tentang wajibnya zakat dan haji, maka hukumnya wajib atas setiap Muslim. Seperti saya sebut itulah. Kan? Secara umum, wajib kita i'tiqad, itu wajib untuk semua. Adapun perincian, pendetilan, bila nak buat, barulah wajib kita ketahui satu persatu.
Adapun mengetahui syarat-syarat jual beli, muamalat dan nikah, nikah kahwin dan sebagainya, maka yang demikian itu adalah wajib atas orang yang ingin berkecimpung dalamnya. Sama kat tuan. Orang tak mau nikah lagi. Dia tak tahu benda yang bersangkut-paut dengan nikah, tak apa lagi. Kan? Cuma macam saya beritahu tadi lah, macam kita beritahu, para ulama sebut, dia kena tahu secara umum lah. Nikah tu Allah halalkan, itu dia kena tahu lah, kan? Zina tu Allah haramkan, itu dia kena tahu. Itu padu ain. Tapi kalau orang tanya rukun nikah apa-apa lah ni, eh tak tahu. Tak tahu pun tak berusaha. Dia bukan nak nikah lagi. Nikah dulu tu lain cerita lah, kan? Nikah yang kemudian ni, dia tak tahu pun tak apa. Tapi kalau ketika nak bernikah, dia kena tahu. Itu dia kena tahu. Nampak tu eh? Yang tu dia kena tahu. Sama agak jual beli. Kan? Syarat-syarat jual beli semua, termasuklah dalam jual beli ni ada jual beli yang sah bagaimana, yang tak sah bagaimana. Jangan sampai terlibat dengan riba. Lepas tu ada pula zakat perniagaan dan sebagainya. Orang berkecimpung dengan perniagaan, dia kena tahu benda tu. Kalau tak tahu berdosa. Kan? Sebab dia berkecimpung dengan benda tu. Adapun kita yang tak berniaga, tak tahu pun tak apa. Tak tahu pun tak apa benda tu. Tak berdosa lagi. Ha, cuma cara umum kita kena tahu, oh berniaga ni Allah halalkan. Ha, riba ni Allah haramkan. Menipu ni Allah haramkan. Cara umum kita kena tahu lah. Seperti mengetahui hukum Allah mengenainya, apa yang mensah dan merosakkan, bila hendak bermula dan bila pula sedang berjalan. Kesimpulan yang kita boleh buat tuan-tuan, bila sebut ilmu fardu ain yang tak dapat tidak ni, yang pertama kita kena tahu kepaduan ke atas kita. Kita kena tahu juga perkara yang Allah larang. Secara umum kita kena tahu semua, semua yang berkait dengan rukun iman, yang berkait dengan rukun Islam yang disebut dari hadis di atas tadi, hadis yang masyhur tadi, itu kita kena tahu. Adapun perincian perkara tu satu persatu, yang tu wajib kita tahu bila kita nak berkecimpung, bila kita betul-betul nak buat benda tu. Kan, hak tu tak dapat tidak. Cuma orang tua-tua ajak, apa tuan-tuan? Kan, bahasa orang tua-tua lah. Bunyi dia kadang-kadang macam kasar juga, tapi yalah, betul juga. Dia kata takkanlah dah berak baru nak buat jamban, kata, kan? Dah berak pun nak gali lubang. Kan, orang tua-tua suka begitu, kan? Bunyi macam kasar kan? Maksudnya apa? Takkan tunggu, eh, esok nak nikah baru belajar tentang nikah kahwin semua, kan? Belajar siap-siap lah. Sebab tu orang kursus nikah siap-siap, betul tak? Sebab tu orang kursus haji siap-siap. Mana benda hak kita boleh mengaji, kita ngaji siap-siap lah. Bila nak buat tu tinggal ulang kaji sikit-sikit saja. Takkanlah nak berak pun nak gali lubang, kan? Maksudnya kita buat jamban tu siap-siap. Nak pergi berak tu bila, terpulang lah. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Bukan maksud, eh aku tak mau ngaji buat zakat lah. Tak ada kena-mena aku. Dah, ngaji siap-siap lah. Kan? Ada peluang ngaji, kita ngaji siap-siap. Kan? Buat jamban tu siap-siap. Kan? Jadi supaya, oh bukan masa nak berak baru nak gali lubang. Itu orang tua-tua punya ni lah. Sebenarnya betul tuan-tuan. Ada kesempatan mengaji, kita mengaji semua. Nak guna tu bila, itu cerita lain. Kan? Nak guna tu bila, itu cerita lain. Kan? Yang penting, bila dah ada ilmu tu, kita dah pernah mengaji, nak buat benda tu, kita cuma perlu ulang kaji sikit-sikit saja. Oh, benda ni aku tahu dah semua ni, kan? Cuma ulang kaji sikit-sikit saja. Tak apa. Kan? Nak buat benda tu lah tu juga, nak ngaji masa tu juga, jenuh. Ngaji pula, Tok Guru mati dia kata, kan? Tak ada ngaji habis, kan? Tok Guru mati dia kata, aku tak mati-mati lagi, kan? Mula, kan? Jadi kesimpulan tuan-tuan, ada peluang kita mengaji, kita mengaji je. Apa yang boleh mengaji. Dan supaya persediaan kita ni cukup. Dan sampai waktunya, tak gaduh dah. Bak kata pepatah orang tua-tua, jangan waktu nak berak baru nak gali lubang. Dan nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan wallahu a'lam bis-sawab wal-marji'u ilallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.